Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu ya. Makan sambal pasti rasanya pedas. Welcome back to my channel and welcome to Sadur Ngas. Jalan-jalan bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga sekaligus menambah wawasan. Untuk kalian yang mau berkunjung ke sini, pastikan perhatikan jadwal yang tertera ya. Sebelum itu, kalian please klik subscribe, like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian, agar kalian juga menjadi bagian orang-orang yang ikut mempromosikan Museum Sadur Ngas. Yuk kita masuk! Saat kalian pertama kali masuk ke dalam museum ini, kalian akan melihat berbagai macam koleksi benda bersejarah yang sudah kalian lihat seperti di cuplikan video yang tadi. Sekarang, yuk kita naik. Ketika kalian naik, kalian akan melihat lukisan Sultan Ibrahim Khaliluddin. Dan di sebelahnya ada lukisan Ratu Dayang Waru. Di sebelah kiri ada kamar sultan. Yuk kita lihat. Nah, di bagian seberang dari kamar sultan ini ada kamar yang berisi pelaminan. Yuk kita lihat. Di balik lukisan Sultan dan Ratu, di bagian belakang kalian akan melihat sebuah ruangan yang berisi situasi kejadian pada masa lalu, digambarkan dalam bentuk patung dan juga replika-replika alat untuk bercocok tanam. Kemudian kalian juga akan melihat koleksi alat musik pada zaman dahulu, antara lain ada gamelan, ada gong, kemudian juga ada gendang, dan juga ada koleksi foto-foto pada zaman dahulu. Nah, kemudian di sebelah sini ada kamar Putri Sultan. Tatanan dari kamar Putri Sultan tidak jauh berbeda dengan kamar Sultan. Hanya saja di sini ada sapu yang sangat besar. Kemudian karena ini kamar Putri, ada cermin, kemudian ada meja, di sana ada ranjang.
dan di sini ada kamar mandi. Ada bathtub di sana. Yuk kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Sebelum kalian masuk ke ruangan yang sangat luas, setelah ini kalian akan melihat koleksi foto para pemimpin Kabupaten Paster, yaitu bapak-bapak bupati yang menjabat dari waktu ke waktu. Setelah kalian melihat koleksi gambar bupati yang ada di museum, kalian akan langsung masuk ke ruangan terakhir yang ada di ujung dari museum ini. Di bagian samping dari Museum Sadurengas ada beberapa gazebo yang bisa kalian gunakan sebagai tempat bersantai jika mungkin kalian berangkat ke sini bersama keluarga atau teman-teman. Di sebelah museum juga ada disediakan langgar untuk kalian yang mau beribadah. Salah satu tips untuk kalian yang berjalan-jalan, pastikan untuk membawa bekal kalian sendiri supaya lebih higienis. Dan juga siapa tahu saat kalian jalan-jalan di tempat tujuan malah tidak ada warung atau tempat untuk makan. Kalian bisa memilih makanan yang organik agar lebih ramah lingkungan. Pun juga lebih sehat. Untuk kalian yang belum pernah kemari, selama kalian masih bernafas, jelajahlah tanah air ini sampai puas. Jangan sampai peninggalan nenek moyang kita dirampas hanya karena generasi muda yang tidak mawas. Ratu Dayang Waru membuat bubur sumsum. Generasi muda, ayo ke museum. Makan sambal pasti rasanya pedas. Kok Sadurenges jadinya pedas?